Ini sate Madura. Ini sate Madura. Dari mana Mas ini Mas? Dari Tambelengan Sampang ini. Jadi dari Tambelengan jauh-jauh berjualan di Pamekasan, satenya mantap enak. Lokasinya di Jalan Panglegur, depan utara RSUD Dr. Selamat Martudirjo. Nah, ini tersedia sate ayam dan kambing. Yang jual juga tampan, tapi sudah punya istri, boy. Jadi ini makanya buat kamu yang demen sate, langsung aja datang ke sini, sate Madura. Nah, penjualnya dari Tambelengan Sampang. Jadi biasanya buka dari jam 5 sore sampai jam 1 dini hari. Tempatnya strategis, pinggir jalan raya di Jalan Panglegur Pamekasan. Oke. Nah, ini proses pembakarannya nih. Masih pakai kipas. Karena kata si penjual kalau pakai kipas itu lebih merata katanya, ketimbang pakai kipas listrik, tapi pakai kipas tangan ini lebih merata. Hasilnya lebih bagus, rasanya lebih mantap. Nah. Oh, tadi satenya sudah selesai pembakaran. Nah, ini sudah proses penyajian ini. Kebetulan saya pilih makan di sini, di samping tempatnya yang strategis. Biasanya kalau makan itu di tempat si penjual itu lebih terasa nikmat ketimbang di rumah, katanya gitu. Nah, ini satenya. Saya beli satu porsi aja, nggak usah banyak-banyak. Bukan apa, takut ketagihan, bos. Tuh, prosesnya sudah dikasih kacang, kemudian dikasih jeruk nipis sedikit, tambah kecap. Wah, ini udah tambah kecap, diaduk-diaduk. Jadi sudah proses penyajian. Kalau tadi pembakaran, sekarang udah penyajian. Jadi diaduknya biar merata. Sudah dimasukkan tuh yang namanya sate sama piring. Nah, ini sudah siap saji. Ditambah bawang sama masnya. Nah, kalau tadi proses pembakaran, kemudian proses penyajian, saya coba makan ya. Saya coba makan satenya. Ini sate ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak, guys. Sate. Saya makan dulu ya. Sampai ketemu. Terima kasih.